Hai, ketemu lagi dengan Edu Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Roy Gari Ampan. Yes, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya para subreker aku dimanapun kalian berada semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tanpa kekurangan satu apapun. Betul. Bahagia terus, sehat terus seperti kita berdua. Amin ya Robbal Alamin. Kali ini Selvita, mana suaranya? Mana suaranya Selvita? Dimanapun Selvita berada, mana suaranya? Ayo ngumpul sini, ngumpul di channel Idol Fikri. Karena kita ngikutin keinginan kalian. Maksa banget ya, weh. Karena kemarin kan aku sempat nanya nih, waktu kita ngereaksiin Onyo sama Selvita di lagu Buih Jadi Permadani. Aku bilang nih, ada nih selfie off air nyanyi lagu Buih Jadi Permadani. Kita lanjut atau enggak nih, gitu kan. Ternyata responnya lumayan banyak ya, Kak. Iya, banyak banget yang nyuruh kita, ayo Kak lanjut. Tapi, lanjutnya tuh bukan video yang lama. Ada video terbaru off air dari selfie Yama juga. Baru banget, jadi mending yang baru aja. Iya, nyanyiin lagu Buih Jadi Permadani juga. Makanya daripada kita ngereaksin yang lama-lama udah basi gitu kan. Oh, takutnya udah berjamur ya kan. Makanan kali ya. Makanya jadi mending kita ngereaksin videonya selfie yang terbaru off airnya selfie nyanyiin lagu Wih Jadi Permadani. Yes. Yuk. Aku sih penasaran banget sih selfie nyanyiin lagu Wih Jadi Permadani. Original selfie sendiri yang nyanyi. Nah, karena kemarin sama Onyo tuh semprit banget. Udah mah duet durasi pendek gitu kan. Jadi hari ini langsung aja kita tontonin selfie nyanyiin lagu Buih Jadi Permadani. Tapi sebelum itu, buat kalian semua para Selvita atau siapapun yang masuk nih nonton video ini nih, yang belum pencet tombol subrek nih, wajib banget pencet tombol subreknya, ya kan? Jadi nggak Selvita aja ya, semuanya. Semuanya. Gaya banget, gue bukan bisa Inggris. Gak salah sih, keren, nggak apa-apa. Sebenarnya ada bule, dia cuma tahu all of you doang tuh. Iya, bule nggak tahu apa-apa. Keren, jadi bawa ya. Le lagi, so kenal banget tuh Le. Orang Jawa kayak dia. Ya udah, langsung aja tontonin selfie nyanyiin lagu Buih Jadi Permadani. Oh, ada di situ. Oh, mungkinkah? Asik dimainin ya. Kayak keroncong gitu ya, cengkoknya ya. Wow, aku kayaknya baru kali ini yang lihat selfie yang off air benar-benar. Biasanya kan di TV doang gitu nyanyi. Iya. Di sini tuh memang kalau off air tuh adrenalin kita lebih tinggi gitu ya. Bener banget, ada riuh-riuh dari penontonnya. Terus ini kasih RAL gitu kan sama selfie. Yes. Jadi nambah gimana ya, kayak nunjukin aja gitu. Quality. Dan ini takalar ya, versi yang takalar. Off air takalar. Biasa. Tangannya di atas dong. Masih semangat? Masih. Baru mulai. Asik banget nih, lihat. Sepertinya rame nih. Iya nih, penontonnya terus dari sebelah. Iya. Kanan. Lagi, rame. Depannya kebayang kan, rame kayak mana. Singnya beda ya? Masih santai. Mancing. Alright. Ini lokasinya pemancingan kah? Entah.
mungkin itu ada soalnya ada tenda-tenda gitu loh, ada kayak saung tempat makan gitu. Iya kayak tempat makan sih. Kalau yang tahu boleh kasih tahu ini, siapa tahu ada orang Takalar. Iya, benar banget. Yes. Apakah ini akan didangdutin? Kita tunggu aja. Aku pikir dangdut gitu dari awal, ternyata enggak. Aku suka loh, mudah ya kau mainkan. Gitu dia cengoknya gitu. Modelnya tuh nyanyinya tuh kayak Datuk Siti ya, gitu ya kan. Tipenya tuh ending-ending nyanyi tuh kayak Datuk Siti. Yes. Wow, asik. Oh, oke. Asik. Powernya enak. Powernya ya? Enak power banget, sumpah. Lepas banget gitu kan, begitu apa? Kelihatan gitu loh bahwa powernya selfie tuh bagus di sini gitu ya kan. Aduh, enak banget di situ. Ternyata tidak mampu. Gimana, bukan gitu tadi, bukan gitu. Ya, nah, itu ya, entah ya. Gimana lah pokoknya. Enak. Lebihin lagi deh itu. Biasanya takkan mampu. Udah aja gitu. Ini dipanjangin lagi sama selfie, enak. Wow. Ini benar-benar sih aku bilang full power banget selfie nyanyi lagu ini. Benar banget. Ya kan? Enggak yang di lembek-lembekin. Nah, kemana ya tipe orang nyanyi lagu ini tuh agak dilembek-lembekin gitu. Tapi ini selfie nyanyi dengan full power. Full power. Lagu ini sih memang beberapa versi bisa kita nyanyiin sih dengan power bisa, dengan lembut bisa. Lembut bisa nyanyiinnya gitu. Enggak terpaku gitu harus lembut atau keras. Tone-nya kecil ya? Iya, pelan banget nih, padahal udah full banget nih. Iya. Deluna, kamu tuh tahu deh. Mungkin Anda kan dulu. Kok gue belum pernah ke Sulawesi Selatan. Nggak tahu sih, mungkin aku tahu kali ya. Gue pikir bakal dipopin itu, romanya bakal didangdutin nih. Coba kita lihat. Udah ada dum-dum. Tuh. Yes. Aduh. Tengkoknya. Sono, ini ada kolamnya, sono lagi, banyak orang lagi. Mungkin karena space-nya sedikit, jadi sono gak kebagian, nontonnya di sono, di seberang kolam. Ini cengkotnya enak loh, selfie. Sumpah sih, begitu. Begitu masuk dangdut, langsung berubah gitu cara nyanyinya. Selfie-nya keluar nih, bener. Ya kan?
Asik. 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 Aduh. Memang beda kan itu pembawaannya. Tadi waktu pop sama yang didangdutin tuh beda cengkoknya. Kalau menurut aku di versi dangdut ini aku suka banget gitu, lebih karena keluar gitu. Lebih ke, itu dia karena kita tahu sendiri kalau selfie udah bercengkok gitu. Iya, rapi cengkok. Parah coy. Iya kan parah. Tapi, aku sukanya ibu. Akunya aku sukanya itu. Uh-huh. Di sini selfie nyanyinya tuh bukan yang benar-benar keriting banget, tapi yeah, ada yang beberapa cuma di lurus, alun-alunin doang, apa ayun-ayun gitu. Terus enggak semua dicengkokin ya di sini, benar sih. Cantik gitu jadinya. Ah, naik rame semua nih. Pasukan merah. As. Dia belokin. Dah hati. Dibelokin ya. Tadi karena memang tuh tinggi kan. Ini tinggi. Jadi karena dibelokin. Benar. Mungkin masih pada naik lagi kan? Oh iya iya kali ya. Naik semua lo pikir, ini lapangan bola, luas. Roboh panggungnya, oh rumah makan. Kayaknya pegawainya oh, ini iya. Oh iya rumah makan ya. Iya bener kan. Saung De Luna. Oke hotel ya De Luna. Itu pulang bareng ya. Jadi setting nyanyi apa mau apa ya? Gak tau siapa. Gue gak fokus gara-gara hotel De Luna. Oh beneran. Asik. Asik. Asik juga ternyata ya. Off-airnya oke loh, iya, cair gitu. Iya. Asik. Ya nah TikTok cuma goyang sama. Iya. Goyang TikTok tuh. Tapi tetap santun gitu ya. Iya. Karena kita tahu sendiri kan, selfie itu kayak anggun. Iya gitu benar ya, kan. Dia tetap menjaga dia memakai hijab, jadi goyangnya tuh yang enggak yang seronok gitu deh, ya. Tetap ya goyang tapi santun. Oke sih, ya, bagus sih. Ada nih. Asik. Hai. Kalau ditarik-tarik nggak mau, tapi kalau nggak ditarik nyanyi. Iya kan, biasa gitu. Iya, kalau biasa gitu penonton sih. Penonton tuh gitu, nyanyi oh, nggak bisa, nggak bisa. Tapi kalau kita ini kayak nyanyi, tapi kita gitu, disamperin tuh kayak ngapain lo? Kita kan nggak ngapa-ngapain ya. Santuy sis, gitu ya kan. Asik sih. Tapi tetap enjoy sih, aku sukanya tuh. Tetap jaga ya vokal. Iya. Ya kan, oke sih selfie. Oke aku bilang sih, pembawaan iya di panggungnya tuh mantep sih aslinya. Asik kayaknya nah, lihat dia selfie. Dia falset tinggi kan? Iya. Dia tinggi banget. Aku buka. Iya kan? Setirai hati dimainin sih, dimainin gitu. Harusnya kan setirai hati aku
dia, tapi dibelokin. Smart sekali. Yes, daripada bunuh diri istilahnya kan. Jadi udah berapa kali ngulang ya kan, udah capek tenggorokan, jadi bener. Dibelokin tetap endul. Ya. Ini sudah mau habis. Kayaknya udahan nih, udahan. Kayaknya romannya lah. Oh, panggungnya yang sempit banget, yang bisa bergerak lagi. Tidak bisa bergerak ini, bergerak jatuh. Oke. Okay, kita bisa menyimpulkan bagaimana di sini Kak Idil, bagaimana Kak Idil? Aku lihat si selfie di sini powernya keluar banget. Yes. Bener-bener yang full power nyanyinya, terus nah. Pas bagian pop dia nyanyinya tuh dengan ada dangdutnya tapi nggak dangdut pop banget. Melayu gitu. Iya, tapi pas dikasih koplo, kasih dangdut koplo tuh langsung cengkoknya bermain, guys. Bikin kayak belut. Bener banget. Bener-bener keren sih, aku bilangin. Tahu cara ngebawain lagu, aransemennya apa dia bisa menepatkan. Nah, sih. Itu dia. Jadi aku suka sih. Jadi aku suka attitude dalam ini sama audiens, ya, gitu. Ya, ngajak ya. Orang kayak gimana, itu aku suka banget. Ngajak tetap sopan, tetap sopan. Keren sih aku bilangin. Thank you Selvita yang udah ngasih aku video ini. Buat teman-teman semuanya, Selvita atau siapapun kalian yang lagi nonton video ini, kasih tahu ke aku ada video apa lagi kita lihat. Bebas, siapapun bisa itu. Bisa ke Instagram aku, @ilfikri_kdi, atau Instagramnya Rega. D4_Rega_Den. Ya. Atau komen di video di bawah ini ya. Jangan lupa juga tombol merahnya, subscribe, dan pencet dulu. Loncengnya juga dipencet, biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Siapa tahu itu adalah video request. Ya. Bisa di-share ke semua sosial media kan. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, Bapak. Koplo.